Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah pada Selasa pagi menyampaikan rekomendasi terkait laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati dan Wakil Bupati masa jabatan 2013-2018 di gedung DPRD setempat. Rekomendasi yang dibacakan anggota DPRD Tajaria itu di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat ada 19 rekomendasi. Sedangkan bidang perekonomian dan keuangan ada 6 rekomendasi, serta bidang pembangunan sebanyak 16 rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang diberikan dapat dijadikan referensi dan bahan evaluasi bagi Bupati dalam menetapkan, menyusun, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan prioritas pembangunan daerah dengan mengutamakan asas manfaat dalam rangka percepatan pembangunan. Usai rekomendasi dibacakan, Ketua DPRD Setien Shimebas menyerahkan rekomendasi DPRD kepada Wakil Bupati Ompi Herbi untuk selanjutnya rekomendasi tersebut ditindaklanjuti. Sementara itu, Wakil Bupati Barito Utara Ompi Herbi mengatakan, proses pembangunan di Barito Utara pada hakikatnya merupakan bagian integral dari implementasi pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Artinya pelaksanaan pembangunan Kabupaten Barito Utara tidak terlepas dari kebijakan pembangunan nasional dan provinsi yang sudah barang tentu setiap periodisasinya memiliki penekanan yang berbeda. Sesuai arah dan kebijakan umum APBD pada upaya percepatan pembangunan di berbagai bidang serta peningkatan ekonomi masyarakat secara berkeadilan menuju Kabupaten Barito Utara yang lestari dan sejahtera. Lebih lanjut, pelaksanaan pembangunan secara umum dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Hal ini dapat terlihat dari program kerja SOPD dan unit satuan kerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya, sehingga telah memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan. Dari Muara Tewe, Tim Liputan Batara TV mengabarkan.